Okay, friendly speaking, saya sendiri pernah, tapi saya tak cakap itu adalah benda yang dibuat, kan? Tapi secara jujurnya saya tak rasa, sebab itu memang sebab saya pernah kena hack, bro. Saya memang pernah kena hack. Diorang pun pernah post gambar bukan-bukan melalui my Instagram. So, tapi kalau macam you tanya I, pernah post tak pernah post? I pernah salah send, I nak hantar gambar my face yang naked face kat my girlfriend, eh, terus post kat my Instagram. Pernah. Naked face lah, it's not naked. Naked face, okay. Tapi I tak rasa dia akan buat benda ni. That is not him. Totally not, it's not him. That is hackers, totally 100% hacker. Bukan sebab saya kawan dengan dia atau tidak, tapi as a person yang I kenal dia, itu bukan dia, bro. Okay, I baru kenal dia dekat dalam set. Saya baru kenal Zuarifin daripada shooting. Shooting dengan dia selama sebulan dekat Fraser Hill, ya. Film Misteri Delilah. Jadi saya rasa dia bukan orang macam tu. Dia bukan sejenis manusia yang bergambar. Dia bukan jenis manusia yang jenis selfie-selfie, jenis sampai handphone 24 jam. Tidak. Dia tak pegang handphone pun. So, I tak rasa itu dia. Kan? Bila keluar benda tu, saya cakap, oh, this is hacker. That's all. Betul. Betul. Okay. Sekarang, lepas apa yang berlaku kepada Zuarifin, semua rakyat Malaysia dan semua yang menggunakan Instagram, semua akan lagi, yang kata, lagi safe. Lagi berhati-hati. Kita ambil gambar, kita tak nak post terus. Kita kena betul-betul teliti lah. Jangan buat silap macam mana Zuarifin kena. That's all. Alright, saya Mas Han. Assalamualaikum.